makan dulu. Kok enggak? Apa? Gua apa? Mau sekolah. Mau sekolah kau? Betul kau. Kau tidur di mana? Betul. Betul. Aku tidurnya di jodoh. Di mana? Betulnya kau enggak ada tempat tinggal? Aku cari tahu lebih dalam lagi nih. Dan kok bisa sampai Batam ini naik apa? Naik kapal. Kapal? Yang bawa siapa mesti ingat? Ya orang yang punya kapalnya lah, Bang. Kapal apa? Kapal banyak. Kok naik kapal apa dari Pekanbaru ke Batam? Naik kapal apa kau? Lori. Kapal lori? Mantap ini ya, kolaborasi Love and Kindness yang sangat luar biasa. Gimana, ya, Kak? Jadi Pak, Bang Ferry, tolong telusuri, benarkah mereka nggak ada tempat tinggal atau orang tuanya gimana? Kalau memang ada orang tua dan mereka biarin, minta persetujuan dan kita ke tempat panti Pak Yunus yang di Orchid Park sana. Oke. Assalamualaikum, halo guys. Sekarang kita sudah berada di rumah makan bayar sukarela Love and Kindness. Jadi untuk si Miko sama si Febri udah di dalam. Ha. Oke guys, ini adalah para relawan dari Love and Kindness yang sangat luar biasa ya kan. Kak, tadi udah aku bawa ke sekolah mereka. Enggak, ngelem ini, baru ngelem semua ini, mabuk ini. Makan. Ini rencana mau ke panti ini anak yatim piatu ini. Di jalanan. Lalu ada tempat minat enggak? Belum ada. Cuman ini aku dalemin dulu, betul enggak gitu kan? Betulnya kau ini. Betul kau enggak? Betul. Udah sadar belum? Udah ini sadar. Berapa kaleng kalian tadi? Dua kaleng. Mak dah. Paten laut ya kan? Febri, kau makan kau. Dulu sini. Mabuk kau. Komplit mabuk lem sama mabuk kendaraan ya. Jadi error dia. Duduk dulu sini. Udah cuci tangan kau? Mabuk. Mabuk lem ini. Udah biar aja bang. Gak apa-apa bang, calak. Gak apa-apa kak. Enggak apa-apa, Kak. Minum dulu. Biar Kak Mariana tahu inilah kehidupan jalanan, guys. Nah, inilah Kak nyatanya yang aku cerita sama Kakak. Iya. Inilah. Makan dulu. Enggak. Apa? Gua. Apa? Mau sekolah kau? Betul kau. Kau tidur di mana? Betul. Betul. Tidurnya di jodoh. Di mana ya? Bang, gak usah abang ini, calak deh nanti. Udah, gak apa-apa kak, dia kecelakaan. Gak apa-apa, santai aja bang. Ilmu, ini ilmu. Kalau mau sekolah, jangan sampai nanti mulai lagi. Gak boleh. Anak sekolah itu gak boleh. Si Mikel tadi, dan ternyata kawannya. Mikel yang sekolah tadi kak. Yang di depan tadi. Makan yang banyak. Iya. Boleh ya. Nanti tambah lagi. Pelan-pelan makannya. Gimana kak? Nah ini baru mantep ini ya, kolaborasi Love and Kindness yang sangat luar biasa. Gimana ya, kak? Jadi Pak, Bang Ferry, tolong telusuri, benarkah mereka nggak ada tempat tinggal atau orang tuanya gimana? Kalau memang ada orang tua dan mereka biarin, minta persetujuan dan kita ke tempat panti Pak Yunus yang di Orchid Park sana. Oke, kalau si Febri yang sebelah sini yang dia mabuk itu, itu ada orang tuanya kak? Ya. Tapi kalau si Miko ini, aku baru tahu ini di jalanan.
dan katanya dia dari Pekanbaru dibawa orang sampai ke Batam, dan dia hidupnya di jalanan kayak gitu. Tadi ini ketemu sama aku ngelem-ngelem nih orang nih, udah dua kaleng ini. Jadi tolong dua kaleng. Bang Ferry, tolong banget telusuri. Malam ini mereka tinggal mana? Kalau malam ini mereka tak ada tinggal, kasih tahu Mariana, kita arahkan ke tempat panti aja. Siap. Ya. Siap, Kak. Paten laut Love and Kindness. Guys, ini rumah makan Love and Kindness ini bayar sukarela satu-satunya di Kota Batam. Satu-satunya di Kota Batam. Kau makan enggak? Pura-pura ini. Ilmu itu tahu loh, Pak. Kamu sekolah kan? Sekolah lah. Tuh, udah dibilang itu sama ibu-ibu, sama bapak-bapak di sana. Betulnya kok enggak ada tempat tinggal? Aku cari tahu lebih dalam lagi nih. Gimana, Kak? Salah luar biasa. Aku ada konten-konten baru tuh bagus banget. Siap laksanakan, Bang. Luar biasa. Kalau kau belum sunat nanti Bang Peri sunatin kau. Kak, panti asuhannya yang di mana sih? Ada daerah mana, Kak? Aku cari lebih detail dulu, Kak. Ya, bagusnya gitu. Guys, Febri pakai ilmu dia. Bandit ini, Kak. Jadi teman enggak boleh malu-malu, Kak. Kenyang. Sudah salam dan jadi teman. Habisin lah. Hah? Mau bungkus. Nanti sore makan. Mau. Ya, nanti kasih bungkus ya. Ya. Ngintip ya, Ben. Pep. Ilmu kau, ilmu-ilmu kalian ini udah di kantong aku. Jadi kalian gak usah kalian kombur-komburin aku. Ah, cuci tangan. Betul kok dari Pekanbaru. Pekanbaru di mana? Becakap lah. Hah? Udah macam luar sawah kok, udah kenyang kok, gak bisa ngomong, gak bisa bercakap. Miko, ah, ini kombur melotup ini, takutnya ini di kombur-komburin ya gue ini. Betul ya itu? Betul lah, Bang, gua bohong sama orang tua. Jadi kau tidur di mana nih malam ini? Hah? Dari mana aku bisa tidur lah? Biasa kok tidur di mana? Biasa kok top 100. Top 100 mana yang enggak tidur? Ya tadi. Di mananya? Di jalanan itu. Sama di jalan. Jadi? Aneh pula, Bang. Jadi di mana? Di mana? Mau jemput di mana tadi? Ramayana? Iya. Kok tidur di Ramayana? Iya. Sama siapa kok di situ? Sendiri. Ini si Febri ini ilmunya tinggi kali. Oke, si Febri kita sampingkan, jadi si Miko dulu ini. Jadi untuk keluarga yang melihat ini, di Instagram aku yang mengenali si Miko nih guys, ya kan. Nah, tujuan aku nih cari keluarganya lah. Gak mungkin anak umur 10 tahun di jalanan, kan kayak gitu kan. 10 tahun kok? Pekanbaru di mana ya? Aku ingat ini, Bang Febri ingat nih, di mana aku Pekanbaru, kalau kau memang di Pekanbaru. Tahu aku. Terus? Terus? Gak jelas gue nih. Gak jelas gue nih, ya gak? Gak jelas ngapain dibawa. Kalau gak jelas ngapain dibawa? Iya juga. Cuma dibawa kesini. Dari tadi ngomong di mobil tapi masih ini ngomong lagi. Iya kan biar jelas nih. Kan biar jelas nih kan gitu. Kok sampai mati pun aku ngomong terus di dalam mimik ini. Nah, apa-apa? Apa kau mau ngomong apa? Mau ngomong apa kau di mic nih? Cepat, mau ngomong apa?
Febri. Pep, Pep, udah pulang kita, pulang ya? Pulang ya, pulang. Pulang. Masih ingat kok nenek, oh ada nenek. Nenek hari Minggu udah meninggal. Apa? Hari raya udah meninggal. Di mana meninggalnya? Kampung. Kampungnya di mana? Pangkalan Kerinci. Oh, Pangkalan Kerinci. Nenek oh meninggal di Pangkalan Kerinci. Kalau mama oh meninggal di mana? Pekanbaru. Bapak oh? Bapak? Bapakmu? Sama. Kakek, kakek. Kakek juga ada. Hah? Kakek juga. Di mana? Sama. Di mana? Di mana? Sama kampung, semuanya sama kampung. Enggak, cuman mau pengen penasaran, kok bisa sampai Batam ini naik apa? Naik kapal. Kapal? Yang bawa siapa, mesti ingat? Ya orang yang punya kapal di Labang. Kapal apa? Kapal banyak, kok naik kapal apa dari Pekanbaru ke Batam? Naik kapal apa kau? Lori. Kapal lori? Mana ada kapal lori? Oh, ada-ada aja. Kapal apa? Pokoknya banyak kapalnya. Atau kapal apa? Kau pernah ke Batu Aji ya? Hmm? Kau pernah ke Batu Aji? Enggak pernah. Jadi kau di mana aja? Di Top 100. Top 100? Di Bengkong. Bengkong? Satu. Jalan kaki kok? Hah? Enggak, jalan kaki kau gitu. Jadi ini apa? Kayak abang membawa kami. Naik mobil? Mobil siapa? Kayak abang membawa kami. Iya, naik mobil siapa kau? Kadang Honda. Hah? Kadang mobil. Sama siapa? Ya orang lah, stop. Ah, tobat aku lama-lama lagi. Wah, deh. Tobat lama-lama kau. Mau bunuh diri. Mau bunuh diri pula kau? Jangan bunuh diri, nanti aja bunuh dirinya. Pernah, bukan di Batu aja, bukan di Batu aja di rumah. Febri, Pep, Pep, Pep. Woi, mah erot, mah erot. Jadi macam mana? Hah? Tuh, tengok. Mau sekolah kan? Oke, Bang Ferry tanya nih. Mau. Tadi tanya tuh sama ibu-ibu itu. Mau. Ibu-ibu yang baik hati. Mau. Mau sekolah? Tapi mau. Kalau jadi besar jadi apa ya? Besar kamu jadi apa? Jadi pamong. Mau jadi pamong, mau jadi ini kok, Satpol PP, pamong praja? Iya. Kenapa kamu jadi, kenapa kamu jadi ini, Satpol PP? Besar mau jadi apa, Satpol PP? Satpol PP. Kenapa, kenapa, kenapa? Ini, guys, ini sangat luar biasa. Dia udah besar mau jadi Satpol PP. Kenapa? Suka nangkep-nangkep kok? Nangkep orang yang maling. Itu oh, oke, okay. Bukan nangkap anak-anak jalanan. Sama juga. Oh, kenapa? Keren rupanya Satpol PP. Keren. Tuh bilang situ. Woi, aku udah besar mau jadi Satpol PP, aku bilang. Ini juga bisa. Bilang, bilang, bilang. Aku mau jadi Satpol PP besar-besar. Amin. Amin. Mantap nih ya kan cita-cita jadi Satpol PP ya. Jadi untuk pemerintah, kamu mau di Batam atau di mana? Hah? Mau di Batam? Ah, makanya dibilang ibu-ibu yang baik hati ini, kau sekolah dulu. Kalau kau nggak bisa, kalau kau nggak pandai baca sama nggak pandai nulis, kayak mana kau menjadi Satpol PP? Pandai baca dia. Pandai baca? 9 tambah 4 berapa? 1 tambah 2? 1 tambah 2? 3. 3 tambah 4? 6. 3 tambah 4 8 3 tambah 4 3 tambah 4 3 ditambah 4, 4. Mainkan jari gua dulu. 3 4 Hitung 5 Hitung 8 7 Gosok. Eh betul kau. Alah. 1 Ini 1 nih. 2 3 4 5 6 7 Berapa? 7 Yang betul kau. Tujuh. Ini kan tiga. Itu baca 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 itu lo. Apa itu bacaannya?
Nih. Huruf apa nih? Sini dulu. Huruf apa tuh? Hah? Kalau si Febri memang dia enggak pandai baca sama nulis nih, Kak. Kalau ini aku belum tahu, ini baru kenal ini. Memang enggak pandai baca? Tanya dia, sayang ke mamanya. Udah? Belum. Jadi? Belum. Apa? Lah. Ya betul lah. Belum. Ini unik nih, ini unik guys. Nah, bilang dulu. Makasih lo sama ibu-ibu yang baik hati. Makasih, Bu. Bangunlah. Bangun. Ayo, ayo, ayo. Jadi kamu kemana nih? Kita mau kemana ini? Kita kemana ini? Aku mau ke Satpol PP kalian ya. Ya. Si Febri sampai sini dia macam ayam sakit dia, ya kan? Tapi kalau di jalanan dia, wow, jogal kali dia. Udah, kemana kita? Kemana kita? Cakep lah. Kalau si Febri kan ada mamanya nih, Ma Erot. Namanya Ma Erot. Mamanya. Kalau si Miku ini aku cari tahu dulu nih, Kak. Di situ kan ada toilet. Kau bersihin dulu lem-lem kau, lengket-lengket itu. Oh, enggak ada. Bersihin dulu hidungmu, lengket-lengket lem itu. Nah, bersihin dulu. Ada. Jadi ingus. Jadi mau bawa kemana, Pak? Sekarang? Ke jodoh dulu lah nih, Kak. Aku keliling dulu cari keluarganya dulu. Betul nggak ini ya? Kayaknya pernah ada orang kirim foto dia sama aku, tapi dia atau bukan? Aku lupa ingat. Kau pernah dibantu Aji nggak? Jadi kau pernah di mana aja tadi? Bengkong jodoh. Oh, ngapain kau di Bengkong? Cari uang beli donat. Kau mau mampir di Pangkas? Mampir di Botain mau kau? Potong kukunya ya? Kalau botak nanti jadi tentara. Gak apa-apa. Potong kukunya ya? Mandi ya? Beli sendalnya nih kaki mau. Oke? Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Yang jelasnya untuk Love and Kindness sangat luar biasa, Paten Laut ya kan. Terima kasih sekolah ya.